Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ya, selamat malam pemirsa. Selamat berjumpa kembali di acara yang pastinya akan mengubahkan kehidupan Anda. Betul sekali. New Life. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentu saja kami berharap Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, dan mantap sebagaimana acara ini. Namun pemirsa, apabila saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda merasa begitu banyak hal salah yang sudah Anda lakukan di masa lalu Anda, sehingga membuat penyesalan yang berkepanjangan di dalam kehidupan Anda. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir menemani Anda dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang memiliki kisah hidup dan nilai-nilai kehidupan. Para narasumber kami sangat ingin membagikan kisah hidup dan nilai-nilai kehidupannya kepada Anda dan saya dengan satu tujuan, agar kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Betul sekali. Dan pemirsa, acara ini kami kemas secara interaktif, di mana kami mau mengundang Anda pemirsa untuk dapat berpartisipasi secara langsung di acara ini dengan cara mengirimkan kepada kami permasalahan yang saat ini sedang Anda alami melalui SMS di nomor 0819 081741. Ya pemirsa, saya ulangi sekali lagi, Anda dapat menceritakan setiap permasalahan Anda kepada kami dengan menghubungi kami tentunya melalui SMS di 0819 081741. Iya, yang Anda maksudkan dengan menghubungi tentu saja mengirimkan SMS ya pemirsa, bukan menghubungi melalui telepon, karena kami memang tidak menerima telepon pada saat acara ini berlangsung. Iya, kami hanya menerima SMS saja. SMS di mana pemirsa dapat menceritakan kepada kami apapun permasalahan yang saat ini sedang pemirsa alami. Iya, tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah tangisan penyesalan. Ya, baiklah, untuk tidak berlama-lama, langsung saja kita sapa para narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Ibu. Selamat malam. Bapak Punik, apa kabar? Luar biasa. Dahsyat dan mantap. Saya sudah tahu jawabannya. Makanya lebih baik saya mendahului gitu ya. Iya, tahun baru saya lihat semangatnya luar biasa baru juga. Ya, harus itu, Bu, harus. Harus ya. Cuma yang saya heran, kenapa ya di tahun yang baru kok belum-belum ngomong penyesalan gitu? Baru kan kita baru awal nih mau memasuki tahun yang baru. Kok belum-belum sudah menyesal gitu? Ada justru apa sih, Pak? Karena itu, karena banyak orang menyesal di tahun 2011, kok aku begini? Oh, gitu. Kok aku begini? Seandainya. Ya. Seandainya saya waktu itu tidak memukul istri saya, wah, maka ini tidak akan terjadi. Seperti gini. Seandainya saya tidak selingkuh, maka tidak akan terjadi seperti gini. Seandainya saya waktu itu tidak melawan atasan saya, mungkin saya tidak akan di PHK dan berbagai macam kata seandainya muncul, dan akibatnya apa? Memunculkan penyesalan-penyesalan dan air mata pun mengalir. Nah, banyak orang yang menyesal, Bu Dita, itu bukan hanya dari satu sisi saja. Maksudnya gini, penyesalan bisa terjadi di mana aja, pemirsa. Penyesalan bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Penyesalan bisa terjadi di tempat kerja kita, penyesalan bahkan terhadap diri kita sendiri, kita bisa menyesal. Saya waktu merenungkan di tahun, di akhir tahun masuk tahun yang baru, saya sempat merenung, ih, kenapa saya dulu enggak lebih maksimal lagi ya, sekarang baru sadar gitu loh. Seharusnya kita bisa lebih maksimal dalam hidup ini. Berapa banyak waktu yang kita lalui dengan begitu saja, dengan senang-senang, dengan segala hal yang kita puaskan demi keenakan kita, padahal hidup kita bisa jauh lebih berarti lagi sebenarnya. Akhirnya muncul penyesalan. Tapi apakah kita akan hidup dalam penyesalan? Apakah kita akan hidup dalam tangisan penyesalan, dan bagaimana kita harus menyikapinya tahun 2012, dan bagaimana supaya kita tidak menyesal? Saksikan terus. Kok saya jadi MC? Iya, baik. Betul sekali, saya setuju sama Bapak. Iya, pemirsa, jika saat ini Anda sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, mungkin Anda sedang merasa begitu banyak hal yang salah yang sudah Anda lakukan di masa-masa yang lalu. Saat ini Anda sedang bingung bagaimana cara memperbaiki semuanya ini. Bagaimana caranya supaya kondisi bisa menjadi lebih baik lagi. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami mau undang Anda pemirsa untuk dapat berpartisipasi secara langsung dengan kami dengan cara mengirimkan SMS di 0819 081741. Iya, di dalam SMS itu Anda bisa menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda, dan kami akan berusaha membantu Anda untuk bisa keluar dari permasalahan Anda. Iya.
boleh saya tanya nih ke Pak Funix nih, sedikit bongkar-bongkar rahasia seperti yang biasa saya lakukan. Boleh mengbengkel kali ya. Iya, Bapak kalau boleh tahu, Bapak pernah nggak sih mengalami penyesalan di dalam kehidupan ini? Oh, kalau bicara tentang penyesalan, pasti setiap orang Bu pasti punya rasa penyesalan. Pernah ya? Pernah saya mengalami penyesalan. Misalnya, salah satu contoh. Dulu waktu sekolah, saya itu paling nggak suka bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris. Main-main aja kalau guru nerangkan sudah serius sekali di depan kita, main-main aja di belakang. Nah, setelah sekarang masuk ke dalam dunia kerja, baru terasa sekali kenapa dulu aku menyia-nyiakan kesempatan. Guru sudah begitu serius memberikan penjelasan, kita cuma main-main. Nah, itu salah satu Bu. Untungnya sekarang bisa bekerja di Singapura ya, yang memakai bahasa Inggris. Kasih karunia Bu. Makanya saya tidak kerja di Singapura Bu. Karena Singapura nggak terima bahasa Jawa Bu. Jadi bercanda lagi. Apa? Karena itu begitu masuk dunia kerja baru kepikiran berusaha. Mengejar iya, begitu itu. Cuma waktunya bisa diperbaiki. Cuma waktunya jadi lebih tergesa-gesa dibandingkan kalau mungkin sudah dipelajari dari dulu. Seandainya dari dulu, dari awal dasarnya kita sudah belajar bagus, mungkin sekarang lebih enak, lebih bagus lagi. Begitu. Di sisi lain juga ada penyesalan waktu apa? Saya dulu Bu pernah menyesal waktu saya nggak jadi menikah. Ya itu salah satu penyesalan yang cukup luar biasa bagi saya. Karena apa? Saya sudah tunangan, sudah cetak undangan, tapi gagal untuk menikahnya. Gagal menikah. Iya, itu sempat down sekali. Enggak sempat coba bunuh diri kan? Enggak, Pak. Enggak sampai itu. Cuma rasa penyesalan ya. Buang-buang waktu, sudah waktu. Tapi sekarang orang-orang pada ngetren ya, begitu putus cinta bunuh diri, putus cinta bunuh diri. Bapak waktu itu nggak sempat kepikiran. itu menarik bagi saya. Kalau seorang putus cinta bunuh diri, itu tidak 100% karena putus cintanya, tapi karena dia merasa dirinya tidak berharga, dia menyesal karena lingkungannya juga sudah menolak dia. Mungkin apa dia sadari dia bebannya menumpuk. Jadi hanya karena salah satu pemicu putus cinta dijadikan alasan untuk bunuh diri. Sebenarnya bukan di sana pemicunya. Rasa berharganya, problem dari masa lalunya itu yang mengakibatkan dia. Cuman kalau kita lihat sekilas ya karena putus cinta bunuh diri. Kalau putus cinta mengakibatkan orang bunuh diri, berapa banyak pernah putus cinta? Pak Funix seharusnya sudah di rumah masa depan dong, 2x1 dong. Ya, berarti sebenarnya putus cinta tidak mengakibatkan orang bunuh diri. Betul sekali. Dilanjutkan. Intermeso iklan tadi. Iya, jadi penyesalan itu memang banyak sekali. Juga ada waktu penyesalan waktu saya masih kecil, masih remaja lah. Saya melihat kehidupan keluarga saya, ekonominya, tinggal kami di desa. Saya berpikir, kenapa ya papa saya maunya datang tinggal di kota, sementara keluarga saya, dari keluarga saya, orang tua saya itu rata-rata mereka tinggal di kota. Saudara papa ya? Iya, saudara papa, saudara mama, mereka tinggal di kota dan hidup mereka saya lihat jauh lebih baik kehidupan ekonomi mereka. Kelihatannya enak-enak aja enak. Hidupnya. Nah, sementara kami yang serba terbatas. Ya, generasi saya mungkin uang itu sangat susah sekali. Mungkin kalau ada pemirsa yang segenerasi saya mungkin sangat terasa ya, orang yang hidup-hidup dulu di kampung-kampung itu uang sangat susah. Jadi memang rasanya kenapa ya orang tua mau tinggal di desa, kenapa nggak tinggal di kota gitu. Memang apa ada yang salah gitu Pak dari keluarga miskin tinggal di kampung gitu? Ya sebetulnya kalau sekarang nggak ada yang salah menurut saya. Tapi dulu waktu saya masih remaja saya berpikir salah, kenapa bapak saya itu kok mau tinggal di kampung sementara keluarga saya sebagian besar tinggal di kota. Dan mereka kehidupannya cukup sukses. Lebih baik begitu ya dari segi ekonomi. Betul. Nah, kalau menurut Pak Susilo sendiri, apa memang bagaimana begitu ya menurut Bapak dengan penyesalan seperti yang dialami oleh Pak Funix ini, menyesal karena orang tua memilih untuk tinggal di kampung daripada tinggal di kota seperti yang saudara-saudaranya lakukan. Gitu. Ya, sekarang begini, kita bisa melihat dalam hidup ini ada hal-hal yang memang patut kita sesalkan karena kesalahan kita. Ada hal-hal yang seharusnya kita nggak boleh sesalkan. Contohnya,
Kenapa kok kita dilahirkan dari keluarga miskin? Ya. Kenapa kok saya dilahirkan dari suku ini? Kenapa kok saya lahirkan di kota ini atau di desa ini atau di kampung ini? Kenapa dan kenapa? Kenapa? Ada hal-hal yang sudah ditentukan oleh Tuhan dan menurut saya kita nggak bisa menyesali dan seharusnya kita bisa bersyukur di sana. Mungkin waktu Pak Funi waktu masih kecil, dia nggak bisa melihat maksud Tuhan di dalam hidupnya saat betul, itu. Kenapa? Betul. Dilahirkan dalam keluarga yang di desa, yang kerjaannya cuma bertani ya? Ya. Bertani, bekerja, tapi mungkin kalau kita tanya sekarang, apa nilai-nilai yang didapat dari desa? Setelah sekarang dewasa, banyak sekali sih. Setelah dewasa, saya melihat bahwa keluarga saya yang dulunya kelihatannya sukses, orang tuanya. Maksudnya keluarga Pak, Papa? Iya, keluarga saudara, family gitu kan. Mm. Anak-anaknya ternyata hidupnya sekarang merosot. Kenapa? Karena mereka bergantung dari harta orang tua, sementara mereka tidak bisa kelola. Mungkin waktu mereka memiliki harta, orang tuanya memiliki harta, apa mau anaknya diberikan apa, sehingga rasa nyaman itu ada begitu orang tuanya meninggalkan, segala harta itu habis. Ya. Jadi memang saya bersyukur sih, kalau mungkin orang tua saya juga dulu sempat tinggal di kota dan berhasil, mungkin kita akan menjadi orang yang sombong dan mungkin sekarang bisa jadi aja seperti sekali. Bisa aja seperti mengalami hal yang sama karena kita tahu enak aja gitu. Yeah. Jadi nilai-nilai seperti kerja keras, betul. Kemudian daya juang yang tinggi, betul. Pantang menyerah, ketekunan itu kan tekunnya luar biasa menurut saya. Itu nilai-nilai itu sebenarnya yang tidak bisa diseberangkan hanya melalui kata-kata, tetapi betul. Harus dengan melalui belajar pengalaman, bersama, betul. Pengalaman bersama. Ada proses gitu waktu, ya. Proses perjuangan, bagaimana ketekunan, belajar, dan segala macam. Makanya misalkan seperti saya dulu dididik dan orang tua saya dengan keras. Teori